Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sana, baka banyo, semoga sehat selalu. Mengintip si tinjau lawi, tikungan maut di Sumatera Barat. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di like, di subscribe. Si tinjau lawi merupakan sebutan untuk ruas jalan sepanjang kurang lebih 15 km pada jalan lintas Sumatera dengan rute Kota Padang, Arosuka, Solo. Rute si tinjau lawi ini juga menjadi salah satu rute nasional yang menghubungkan provinsi Sumatera Barat dengan sejumlah provinsi lainnya di Indonesia. Disebut dengan nama si tinjau lawi karena dari sejumlah titik di jalan tersebut para pengendara bisa dengan leluasa memandang laut sepanjang pantai barat dan keindahan Kota Padang dari atas ketinggian. Menjadi jalur nasional membuat rute si tinjau lawi ini sangat padat. Tampak setiap harinya seluruh jenis kendaraan seperti bus, truk, mobil pribadi hingga kendaraan roda 2 melintasi jalur ini. Meskipun memberikan suguhan keindahan alam hutannya yang dibalut dengan udara sejuk, akan tetapi jalur si tinjau lawi sendiri memberikan ancaman yang sangat besar. Sepanjang jalur tersebut terdapat belasan titik yang berpotensi longsor terutama ketika curah hujan tinggi membuat jalannya pun menjadi licin. Selain longsor, ancaman lainnya adalah kecelakaan karena terdapat tikungan tajam yang disambut dengan tanjakan tinggi menjadi momok yang menakutkan bagi setiap pengendara yang melintas. Tidak sedikit kendaraan besar bermuatan banyak mengalami remblong hingga memicu terjadinya tabrakan bahkan terjun bebas ke dalam jurang sedalam puluhan meter. Banyaknya jumlah kecelakaan yang sering terjadi di jalur si tinjau lawi ini membuatnya dikenal sebagai rute maut dan paling ekstrim di Sumatera Barat. Meskipun demikian, pengendara juga tidak perlu takut untuk melintasi rute ini. Pasalnya, untuk meminimalisir tingkat kecelakaan, di beberapa tikungan tajam ada beberapa anak muda yang sudah diberdayakan yang disebut dengan istilah Pak Oga. Kali ini saya akan menyajikan video beberapa kecelakaan di si tinjau lawi. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di like, di subscribe. Thank you.
Yo!